Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada tema 2, kegemaranku, subtema 1, aku gemar berolahraga, pembelajaran kelima. Silakan Ananda Soli dan Solihah untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Silakan disimak Ananda Soli dan Solihah. Bacalah cerita di bawah ini dengan nyaring. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini anak-anak, teman-teman Benny, Siti, Edo dan Dayu dan juga yang lainnya sedang melakukan olahraga kegemaran. Olahraga kegemaran. Siti suka berlari, Lani suka bersepeda, Edo suka sepak bola, Dayu suka berenang, Benny dan Udin suka olahraga kasti. Olahraga kegemaran mereka berbeda-beda, tetapi mereka sering berolahraga bersama. Apakah kalian tahu siapakah yang suka olahraga renang? Tepat sekali, yang suka olahraga renang adalah Dayu. Olahraga apa yang disukai Lani? Ya, betul sekali. Lani suka bersepeda. Apa yang sering mereka lakukan bersama-sama? Yang sering mereka lakukan bersama adalah olahraga kegemaran. Kemudian, ayo berlatih. Pasangkanlah gambar anak dengan olahraga kegemarannya. Pasangkan sesuai dengan teks olahraga kegemaran yang tadi Bunda sudah bacakan. Perhatikan gambar berikut ini. Di sebelah kiri adalah gambar-gambar perlengkapan dan arena yang digunakan. Di sebelah kanan adalah anak-anaknya. Berdasarkan teks olahraga kegemaran, coba kalian tentukan ya masing-masing olahraganya. Yang pertama ada lintasan berlari. Tadi siapa yang suka berlari? Ya, tepat sekali, yang suka berlari adalah Siti. Kemudian, yang kedua ada gambar kolam renang. Siapa yang suka olahraga berenang? Betul sekali, yang suka olahraga berenang adalah Dayu. Selanjutnya ada lapangan sepak bola. Kira-kira siapa ya yang suka berolahraga sepak bola? Ya, betul, yang suka olahraga sepak bola adalah Edo. Selanjutnya ada kasti dan juga pemukulnya. Yang suka olahraga kasti adalah Benny dan Udin. Dan yang terakhir ada helm dan juga sepeda. Kira-kira siapa yang suka olahraga bersepeda? Tepat sekali, yang suka olahraga bersepeda adalah Lani. Selanjutnya, bacalah cerita di bawah ini dengan nyaring. Di sini ada anak suka bermain basket. Basket. Lani suka olahraga basket. Satu tim basket terdiri atas 5 pemain. Mereka saling bekerja sama, memasukkan bola ke keranjang lawan. Ada 2 tim dalam pertandingannya ya. Mereka bermain membela timnya masing-masing. Nah, kalian perhatikan gambarnya ya. Dapatkah kamu menghitung jumlah pemain dalam pertandingan basket? Coba kita hitung bersama-sama ya. Di sini ada tim hijau yang terdiri dari Siti, Lani, dan juga Dayu. Tim hijau terdiri dari 3 orang. Dan ada tim kuning yang terdiri dari Udin, Benny, dan Edo. Jumlahnya masing-masing 3. Tulislah hitunganmu dalam kalimat matematikanya. Tuliskan di sini ya. Jadi kita akan menuliskan 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Berikutnya hitunglah pemain dan benda pada gambar berikut. Ikuti contoh di atas dengan tepat ya. Nah, di sini ada anak yang sedang bermain bulu tangkis. Regu A terdiri dari 2 orang dan regu B terdiri dari 2 orang. Jadi kalimat matematikanya adalah 2 ditambah 2 sama dengan hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya di sini ada anak juga sedang bermain. Ada tim merah dan juga tim putih.
Kita hitung ya, tim merah ada 4, tim putih juga ada 4. Jadi kalimat matematikanya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, gambar berikutnya di sini ada 3 pasang sepatu berwarna merah dan 5 pasang sepatu berwarna hitam. Kita jumlahkan ya, kalimat matematikanya adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya kita hitung yuk topi berikut ini. Topi kuning ada 4 dan topi hijau ada 3. Kita jumlahkan ya. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah sekarang ini ada bola. Bola berwarna putih ada 4 dan bola berwarna merah ada 5. Mari kita hitung bersama-sama. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa terus berlatih membaca, menulis, dan juga berhitung. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari bersama ucapkan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.